Kala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Datuk Abdullah Al-Hadi selaku penganjur dan tuan rumah. Sahabat saya Ustaz Kamilin, datuk-datuk, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini. Sebenarnya saya berhubung dengan Datuk ni, mungkin Datuk tak ingat, masa tu Datuk masih lagi menjadi TNC di UPSI, tapi kami berhubung melalui Facebook. Datuk beritahu yang Datuk adalah timbalan Night Chancellor, jadi saya kata saya pun masih lagi belajar. Tiba-tiba saya balik tengok Datuk dah pencen lah kan, kau tak kabel kuat tu kan. Baik, dan jemputan ke musolla ini sebenarnya saya terima lama dah, oleh kerana kekangan masa saya dan juga halangan daripada Selangor menyebabkan saya tangguhkan sehinggalah pada hari ini. Apa yang saya boleh katakan ialah bila mana dakwah ini dipenuhi dengan cabaran, bila mana dakwah ini dipenuhi dengan rintangan, maka ketika itulah kita akan memikirkan bagaimana untuk kita bergerak. Saya teringat ketika zaman saya belajar dulu, waktu degree, saya dikenakan tekanan oleh Persatuan Universiti dengan tekanan yang begitu hebat. Duit persatuan digunakan untuk mengeluarkan risalah kutuk saya dan diedarkan kepada pelajar-pelajar Malaysia satu Jordan, sehingga kan kita pergi ke mana-mana pun pelajar Malaysia di Jordan tu kenal, oh ini Darul Zaimi. Persatuan anak-anak negeri digunakan untuk keluarkan risalah buruk-burukkan nama kita. Masa tu saya rasa tertekan, tapi saya lawan. Mungkin ada kawan-kawan kita yang kata, tak payah layan lah benda-benda ni. Tapi mungkin saya daripada muda saya lawan. Walaupun saya seorang, saya lawan. Tuan-tuan dan puan-puan tanya isteri saya. Tapi dia tak lawan sekali lah. Tapi saya lawan. Saya seorang masa tu saya lawan. Satu persatuan universiti saya lawan. Persatuan Melayu. Sehingga saya ajak dia orang dialog terbuka, dia orang tak datang. Sehingga kan bila kita tengok balik, kita dah ialah dah meningkat umur pun dah 3 series ni, kita duk ingat balik sebenarnya perjuangan itu ataupun cabaran yang Tuhan bagi itu memberikan kita latihan. Ada benda besar yang Tuhan nak bagi. Dulu punya cabaran sebagai satu latihan. Bila kamu turun kepada masyarakat, tekanan yang lebih besar kamu akan dapat. Paling tidak kita akan jadikan ia sebagai satu pelajaran, satu latihan. Maka sebab itu orang tanya kepada Imam Syafi'i. Orang tanya pada Imam Syafi'i. At-tamkin wal mihnah was sabar ayyuha afdal? At-tamkin, tamkin ni kukuh di muka bumi, tegap di muka bumi, ujian dan kesabaran, yang mana yang kamu suka? Ahab ayyuha ahabbu ilaik, yang mana yang kamu paling suka sekali? Kata Imam Syafi'i, at-tamkin darajatul anbiya. Teguh di atas muka bumi ni, ini darjat para anbiya, level nabi-nabi. Sekejap tuan, kena ambil call sekejap. Dia ada kuliah. Tak sempat. Kata Imam Syafi'i lagi, al-mihnah, ujian itu
tidak akan berlaku kepada seorang insan melainkan dia akan sabar. Fa iza sabara makana, apabila dia sabar maka akan berlakulah keteguhan. Kenapa dakwah ini penuh dengan cabaran? Kerana dakwah ni darjatnya tinggi. Sebab itu Imam Syafi'i sebut at-tamkin darajatul anbiya, kukuh di atas muka bumi ini darjat para anbiya. Kerana para nabi, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam Quran, jalan cerita nabi ni sama aja. Jalan cerita nabi ni sama, cuma watak dan situasi je beza. Apa jalan ceritanya? Nabi nak ajak orang kembali kepada tauhid, nabi nak ajak orang kembali kepada akhlak. Akan ada orang yang menentang. Akhirnya nabi ni ada yang dibunuh, ada yang dihalau. Jalan cerita sama. Watak dan situasi aja berbeza. Maka sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Begitulah ketetapan Allah, kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh. Bukan Allah paksa dia jadi musuh, tapi akan ada orang yang sukarela menjadi musuh kepada dakwah. Maka sebab itu saya bertanya kepada kawan-kawan yang kadang-kadang dia duk perli kita, engkau ni suka sangat buat isu. Kita tanya dia, yang saya seru manusia ni di mana bahayanya? Tolong bagi tahu di mana bahaya bila kita bagi tahu kat orang, jangan buat amalan ni sebab nabi tak buat, buat amalan ni sebab nabi buat. Di mana bahayanya? Jangan sebar benda ni kerana benda ni tak sahih. Sebar benda ni kerana benda ni sahih. Di mana bahayanya? Tak bahaya langsung. Bahkan lebih menyelamatkan amalan orang. Tapi apa masalahnya? Masalahnya nafsu yang membara, duk fikir pasal kerusi sendiri. Duk fikir pasal kuliah sendiri. Dia kata kalau kita biarkan dia ni kuliah, kalau kita biarkan dia ni berceramah, kita tak ada modal nak ceramah. Sebab apa? Sebab kita kena study dulu sebelum ceramah. Macam mana nak study? Daripada subuh sampai ke isyak penuh dengan kuliah. Bila masa aku nak baca buku? Tuan-tuan, semalam dekat Facebook ada seorang ustaz. Dia ni lulusan Al-Azhar. Saya sebut, saya tak peduli, saya sebut. Dulu kita lapik-lapik, sekarang kita sebut. Lulusan Al-Azhar. Dia komplain sebab dia kata akhir-akhir ni ramai pelajar-pelajar yang memohon untuk masuk ke Universiti Al-Azhar balik ke Malaysia ramai-ramai sebab tak layak masuk. Sebab apa tak layak masuk? Stamp, sijil tinggi agama mereka, sijil tinggi agama Malaysia tu yang mereka ambil tu, di Malaysia ni hanya keputusan dia makbul. Makbul ni pas. D lah D. Kerajaan Malaysia dan juga Al-Azhar dah setuju untuk naikkan grade. Nak masuk ke Universiti Al-Azhar paling tidak jayid. Jayid ni kredit lah C. Jadi ramai di kalangan orang-orang yang pergi ke sana ni tak boleh nak masuk Azhar. Sebab apa? Sebab keputusan dia makbul. So ramai tak boleh masuk. Jadi dia pun komplain lah. Dia komplain, dia kata ini halangan pada orang yang nak belajar agama. Saya setuju dengan syarat ni. Bukan nak halang orang daripada belajar agama, ni nak halang orang yang tak cerdik daripada jadi ustaz. Nak belajar agama, sila belajar agama, tapi nak pegang sijil, nak bawa balik title ustaz, kalau setakat makbul ni bahaya. Makbul ni di balik jadi ustaz. Can you imagine that? Orang macam ni lah, kalau dia pergi ke Universiti Al-Azhar dalam keadaan dia tak faham, kepahaman dia pun ala kadar, kemampuan nak faham pun ala kadar. Stam ni bukan pergi ambil kat Azhar, stam ni belajar kat sekolah sini. Tuan-tuan, bayang macam mana kalau dia menjadi pegawai agama. Itu pasal sekarang ni dah ada gerakan nak pelekeh sijil orang. Sebab diri sendiri tak berjaya nak ambil sijil.
Dia kata sekarang ni senangnya nak jadi ulama hadis, nak jadi pakar hadis. Saya tak pernah kata saya pakar hadis. Tapi kata ada senior PhD dah boleh. Belajar 2-3 tahun boleh. Saya pelik, bila masa PhD 3 tahun? Nak dapat PhD paling tidak 10 tahun kena melalui degree dulu. Kena ada master dulu. Lepas tu baru boleh pergi PhD. Dia kata PhD 3 tahun je. Hebat kau keluar-keluar SPM boleh ambil PhD. Sebab apa dia nak pergi ke arah tu sekarang? Sebab dia tak ada sijil. Lagi senang nak jadi ulama. Pelikis sijil orang. Tak payah bertahun-tahun. Maka sebab apa? Kerana dakwah ni kerja para anbiya. Tetapi anbiya itu kukuh di atas muka bumi. Tegak walaupun kena macam-macam, dia tegak. Pasal apa tegak? Kerana cabaran Allah Taala bagi pada dia, dia sabar. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kulluhu khair la yakunu dhalika illa lil mu'min fa in asabahu khair syakar fa huwa khairullah wa in asabahu syarr sabar fa huwa khairullah. Atau kama qala hadis riwayat Muslim, ajaban lil amril mu'min, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, ajaib sungguh urusan orang beriman ini. Fa inna amrahu kulluhu khair, semua urusan-urusan orang beriman ni semua baik. La yakunu dhalika illa lil mu'min, tak ada benda lain melainkan hanya untuk orang mukmin. Fa in asabahu khair, kalau ditimpa kebaikan syakar, dia bersabar, dia bersyukur, fa dhalika khair, itu bagus untuk dia. Wa in asabahu syarr, kalau terkena benda buruk pada dia pun sabar, dia sabar, dan itu juga baik untuk dia. Itu yang pertama lah. Yang keduanya, sebenarnya ujian dan cabaran yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni, tuan-tuan, akan menjadikan kita tersenyum setelah kita lama berjuang. Kita berjuang kan? Susah kan? Nak panggil satu orang menceramah, dah macam nak panggil penjenayah bercakap. Dah macam ada kongsi gelap pula ni. Tengok muka-muka baik-baik, tapi cara tu macam kongsi gelap punya nak tengok. Kan? Macam nak panggil kongsi gelap. Godfather turun. Terpaksa sembunyi-sembunyi. Nanti bila kita dah berumur, kita melihat ada generasi yang kita dah bina, kita akan tersenyum, kita kata zaman kita dulu macam ni lah. Saya tak katalah saya pandai dakwah, tapi paling tidak cabaran tu ada kan? Cabaran tu ada. Begitu juga masa saya degree tu, saya kena kan, saya kena pulau, kena kutuk dengan kawan-kawan, orang keluarkan risalah. Hari ni bila kita ingat balik hari-hari yang pernah kita lalui, kita tersenyum, kita kata indahnya kenangan ini. Lawan seorang-seorang, ajak dialog, lari dia pun, kita kata indahnya perjuangan ini. Dan sunnah dalam dakwah ini begitulah. Perlu ada pengorbanan. Tuan-tuan pernah tak terfikir? Benda ni Ibn Qayyim sebut dalam kitab dia Shifa'ul Alil. Ketika membicarakan tentang qada dan qadar, dia bincang, dia kata, pernah tak kita terfikir kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan Adam alaihi salam dalam syurga, kemudian keluarkan dia ke dunia? Pernah tak kita terfikir kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lahirkan Nabi Muhammad di Mekah, kemudian keluar pergi ke Madinah? Kenapa Nabi tak lahir kat Madinah? Kan senang, tak payah nak pindah-pindah. Kenapa Adam tak lahir ke dunia, pergi pula ke syurga? Ini yang dikatakan sebagai sunnatullah. Mana-mana orang yang nak dapatkan satu nikmat, dia perlu berjuang untuk mendapatkan nikmat. Kata Ibn Qayyim, syurga memang diciptakan untuk Adam. Adam ni memang tempat dia syurga sebab dia Nabi. Tapi kenapa Allah Ta'ala keluarkan dia?
supaya dia menghargai syurga. Kerana apabila dia diturunkan ke dunia dengan dosa yang dia buat, kemudian fatalaqa adamu min rabbihi kalimat fataba alaihi, dia buat dosa pada Allah, dia taubat, dia susun perkataan taubat dan dia kemukakan kepada Tuhan, dia sembahkan kepada Tuhan dia, fataba alaihi, Tuhan terima taubat dia dan dia menjalani kehidupan sebagai seorang insan mukmin di atas muka dunia, letih kena buat segala ibadah. Maka apabila dia masuk ke dalam syurga kali kedua setelah dia beramal, maka masuknya dia kali pertama ke dalam syurga dengan masuknya dia kali kedua ke dalam syurga amatlah berbeza. Masuk dia kali pertama dalam syurga tidaklah sebesar syukurnya seperti mana dia masuk kali kedua. Sebab kali pertama dia masuk, dia tak tengok dunia lagi, tengok-tengok dalam syurga dah. Anak orang kaya kan, lahir-lahir dekat ke banglo dah, dia tak rasa macam mana nak berjuang dapat banglo tu. Beza dengan ayah dia. Begitulah Adam alaihi salam masuk kali pertama ke dalam syurga, dia tak rasa dunia, dia tak rasa penat nak mendapatkan syurga. Turun ke dunia, bila dia masuk kali kedua, dia masuk setelah dia berusaha dan beramal. Allah Ta'ala rakamkan cerita ni dalam Quran supaya kita anak-anak cucu Adam ni merasakan benda yang sama. Maka sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dalam tentang perkara-perkara dalam syurga, Allah Ta'ala kata apa? Itulah syurga yang diwariskan kepada kamu, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah kamu usahakan di atas muka bumi ini. Maksudnya kamu masuk ke syurga dengan alasan kamu beramal. Dulu kamu beramal nakkan syurga, struggle kamu nakkan syurga, okey sekarang kamu dapat, maka kamu masuk ke dalam syurga dalam keadaan, dalam keadaan kamu sangat menghargainya dan bersyukur. Kan benda susah nak dapat ni kita hargai kan. Tuan-tuan perempuan masa muda-muda dulu kan, nak dapatkan pasangan, kalau senang sangat, teka-teka tu dapat, dia rasa macam senang sangat kan. Dia mau susah sikit lah, jual mahal sikit. Okay, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia lahir dekat Mekah, kemudian dia dihalau keluar daripada Mekah, dia duduk dekat Madinah. Kenapa tidak Nabi lahir dekat Madinah, membina kekuatan di Madinah, akhirnya pergi ke Mekah? Tak sama perasaannya, tak sama. Nabi duduk di Mekah sebagai orang Mekah, cintakan Mekah. Bukan kata Nabi yang cinta kat Mekah, Bilal dengan Abu Bakar sangat rindu kat Mekah. Bilal bila sampai dekat Madinah, dia kata, dia tengok langit Madinah, inna sama'a Makkah ajmal min hadhihi sama', dia kata langit Mekah lagi cantik daripada langit kita ni, lagi cantik daripada langit kita. Ada yang sakit tak sesuai dengan udara Madinah, campur dengan rindu, tak sihat, Abu Bakar demam. Nabi dihalau keluar, sahabat-sahabat dihalau keluar, membina kekuatan di Madinah, duduk sebagai orang dagang di Madinah. 8 tahun lepas mereka berhijrah, mereka kembali ke Mekah membawa kekuatan. Sehingga kan kata Ibn Qayyim, ketika mana Nabi masuk ke dalam Mekah, membuka kota Mekah, kepala Nabi tunduk sehingga dahinya kena pada pelana kudanya, kerana rasa bersyukur yang teramat sangat. Benda ni orang Madinah tak rasa, sebab mereka bukan orang Mekah. Hanya orang Mekah yang merasakan. Sebab dulu aku keluar daripada Mekah dalam keadaan hina, dulu aku keluar ke Mekah dalam keadaan aku dibuang, akhirnya aku kembali ke Mekah sebagai penguasa. Bahkan aku boleh untuk sebut, man dakhala baitahu wa aghlaqa babahu fahuwa amin,
wa man dakhala masjidal haram fa huwa amin wa man dakhala baita abi sufyan fa huwa amin. Siapa masuk ke rumah orang Mekah, siapa masuk ke rumah tutup pintu dia selamat, siapa masuk masjidil haram dia selamat, siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Orang yang asalnya dihalau keluar, hina, sampaikan tawaran keluar, siapa boleh tangkap dia hidup atau mati aku bagi 100 ekor unta, punya wanted. Orang ni akhirnya kembali ke Mekah, beri tawaran kepada orang Mekah, siapa-siapa yang masuk ke dalam rumah tutup pintu dia selamat. Maksudnya kalau duduk kat luar aku boleh bunuh anytime, membawa kekuatan dan kekuasaan. Kan tak sama perasaannya kalau Nabi lahir di Madinah. Maka perjuangan, cabaran Allah memberikan kepada setiap pendakwah supaya dia menghargai setiap kejayaan yang Allah berikan pada dia. Sebab itu Nabi sebut pada Ali bin Abi Talib, Nabi kata apa? Nabi kata la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an takuna laka humurun na'am. Kalau kamu menjadi penyebab Allah beri hidayah pada satu orang, itu lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Saya bagi hadis tu dekat bos saya, bos UPSI kan. Kami buat UPSI ada bos baru kan. Dia selalu WhatsApp tanya hadis-hadis, saya bagi satu hadis. Tu dia tanya, unta merah? Pasal apa unta merah? Saya kata unta merah ni zaman dulu macam Ferrari merah. Maksudnya harta yang bernilai lah, kenderaan yang mahal lah. Maka kita akan hargai. Sebila kita tengok orang suka kepada sunnah, orang yang cinta pada sunnah, makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah, kita rasa seronok. Dan kita rasa mudah-mudahan aku ada saham dalam menyebarkan benda ni. Tapi tak apa, orang maki kita tu tak apa kan, kita tak ambil peduli pun. Yang pentingnya seruan kita sampai, suara saya sampai ke Johor, suara saya sampai ke Singapura, suara saya sampai ke Dubai, suara saya sampai ke Qatar, bahkan insya-Allah suara kita akan sampai ke US. Orang mendengar, insya-Allah dalam negara tak bagi kita ceramah, kita ceramah luar negara kan. Tu yang kedua. Yang ketiganya, apabila Allah memberikan kita cabaran dan dugaan, paling tidak kita muhasabah diri. Muhasabah diri taklah bermakna bila kita kata kita sayang sunnah ni semua benda kita buat betul. Kadang-kadang ada benda yang tak betul, kadang-kadang ada yang kita buat luar daripada batasan akhlak seorang insan. Pendakwah-pendakwah ni manusia, tuan-tuan. Kadang-kadang dia lepas cakap dalam keadaan dia terlalu stres, orang fitnah dia, dia balas balik, dia jawab balik dalam keadaan overreact, lebih daripada had. Maka bila ada cabaran, orang akan bagi tahu, mungkin ustaz kerah dengan kau ustaz, slow sikit. So dia muhasabah balik. Sama seperti mana yang berlaku kepada orang-orang mukmin di Uhud. Di Uhud, orang-orang mukmin, Allah Ta'ala bagi dia kalah. Bukan kerana dia batil, tapi kerana Allah nak bagi tahu kepada orang mukmin, kamu telah menyanggahi arahan Rasul, kalah seketika. Supaya kamu dapat muhasabah diri balik. Tak ada siapa kata sahabat ni batil, tak ada siapa kata Nabi ni batil, tak ada siapa berani. Tetapi mereka tetap kalah di Uhud, supaya mereka menginsafi diri. Dan bila Allah memberikan kita ni cabaran dan dugaan, sebenarnya untuk kita ni tadarru', untuk kita menadah tangan kepada Allah, doa supaya Allah memberikan kita ruang dan keluasan. Saya sebut banyak kali tuan-tuan, waktu yang paling sedap kita berdoa adalah waktu kita ditimpa musibah. Saya tak suka cerita sejarah peribadi, tapi oleh kerana benda tu kita lalui, paling tidak
kita boleh share lah. Tuan-tuan, bila saya dilarang berceramah di satu negeri, negeri tuan-tuan, bila saya dilarang berceramah di satu negeri, tak ada ruang untuk kita bela diri. Bahkan orang fitnah kita macam-macam, menyebabkan kita duduk seketika, kita menangis dan kita kata, ya Allah, ujian ini kadang-kadang rasa berat juga, berikan aku kekuatan. Kita biasa sebut benda tu. Tapi kalau tidak didahului dengan cabaran, tidak didahului dengan tekanan, feel dia kurang. Kita doa pada Allah, ya kita doa. Tapi bila mana doa yang didahului dengan cabaran dan dugaan, doa itu lebih khusyuk dan mungkin mengalirkan air mata. Kalau doa waktu biasa ni kadang-kadang doa lah tapi tak feel, eh? Biasa-biasa je, kadang-kadang malas pun. Ya Allah, aku minta yang macam semalam. Tak payah repeat-repeat lah, semalam kau ingat lagi kan. Takkan Tuhan bersifat dengan sifat lupa kan. Jadi yang macam semalam lah, kira sama lah aku minta hari ni. Atau ya Allah, macam biasa. Dia, dia ingat, oh order kedai mamak kan, mamak macam biasa satu kan. Tapi bila Allah berikan kita cabaran dan dugaan, kita ulang banyak kali puji pada Allah, kita minta sungguh-sungguh supaya Allah memberikan kita keluasan dan kelapangan. Maka inilah di antara hikmah. Kerana Nabi juga tidak pernah sunyi. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata apa? Nabi kata, laqad ukhiftu fillah la yakhafuhu ahad, wa laqad uzitu fillah wa la yu'za ahad, wa marrat 'alayya 30 yawman 30 min al-yawm wal-layl laysa 'indi ta'am ya'kuluhu dhu kabid illa wa li bilal shay'in shay'un yuwarihi illa yuwarihi ibtuh atau kama qal. Nabi kata, aku telah di, aku telah diberikan oleh Allah rasa takut dalam berjuang di jalan Allah ni. Tak ada orang yang lebih takut daripada aku. Tuan-tuan, nak bagi sini takut. Takut tak? Tuan-tuan tak takut lah sebab yang tangkap aku seorang. Adalah rasa takut. Bukanlah takut, dia macam, kita kata macam, sat lagi kena tangkap lagi. Jadi banyak cerita, naik turun mahkamah kan. Sedangkan ruang untuk tuan-tuan dengar suara saya ni, YouTube ada. Kecuali lah kalau YouTube tak ada, kita redah juga lah. Kalau takut saya tak bercakap, baik saya duduk jadi ustaz play safe kan. Duduk kat universiti buat research banyak-banyak, turun naik profesor kan. Kalau takut saya tak bercakap lah, tapi saya bercakap juga. Saya ada Facebook juga. Saya lawan mana-mana orang yang saya rasa tak betul. Baik, kadang-kadang ada rasa takut. Tapi Nabi kata, laqad ukhiftu fillah. Kerana nak bawa agama Allah ni, aku telah diberikan rasa takut. La yakhafu ahad. Tak ada orang yang lebih takut daripada aku. Kita setakat dakwah ni tak pernah duduk dalam gua lagi lah. Nabi duduk dalam gua 3 hari 3 malam. Gua sur, tinggi. Gua sur. Tuan-tuan pernah duduk dalam gua? Sebab nak takut, sebab nak cari perlindungan, tak ada. Pergi gua pun gua tempurung, nak tengok aja. Tak ada orang yang tinggal rumah sendiri kerana dakwah, tak ada. Tak ada. Nabi pun, Nabi mengalami benda. Walaqad uzitu fillah la yu'za ahad. Aku juga disakiti kerana bawa agama Allah. Tak ada orang yang lebih disakiti melainkan aku. Tuan-tuan dalam dakwah, nak mari kuliah, pernah ada orang ludah muka? Tak pernah. Ma'sum, satu orang yang ma'sum, yang digelar Al-Amin, Uqbah bin Abi Mu'aid, ludah kat muka dia. Uqbah bin Abi Mu'aid ni, orang baik dengan Nabi. Datang majlis Nabi, fikir nak masuk Islam. Tiba-tiba kawan dia datang, Ubay bin Khalaf. Ustaz kami ni tolong betul kalau salah. Ubay bin Khalaf datang kat dia, kawan baik.
Dia pergi jumpa Uqbah, dia kata kau baik dengan Muhammad lah. Aku ni lah baiklah juga. Kalau kau baik dengan Muhammad, kita putus kawan. Eh jangan macam tu, kita kawan lama dah. Okey. Kalau kau nak kawan lagi dengan aku, kau jumpa Muhammad lepas ni, kau pergi ludah muka dia. Satu orang yang baik dengan kita, tiba-tiba datang ludah muka. Bukan setakat ludah, cekik lagi. Dalam hadis Bukhari dicekik Nabi. Sehingga datang Abu Bakar. Ataqtulu rajulan yaqul rabbi Allah? Adakah kamu nak bunuh satu orang yang kata Tuhan aku adalah Allah? Maksudnya Nabi disakiti lebih daripada apa yang kita lalui. Dan Nabi kata wa marrat alayya 30 min yawmin wa laylah. Telah berlalu atas kepala aku 30 hari. Pernah dalam 30 hari berlalu atas aku. Tidak ada makanan. 30 hari, 30 malam tak ada makanan melainkan hanya satu makanan yang boleh disorok di bawah ketiak Bilal. Pasal apa Bilal? Sebab Bilal ni kurus lah. Bilal kan bekas hamba kan? 30 hari, 30 malam tak ada benda nak makan melainkan satu benda je. Apa dia? Satu benda makanan yang boleh sorok bawah ketiak. Macam karipap lah kan? Kalau kek tak boleh sorok bawah ketiak. Kek secret recipe tak boleh? Tak boleh? Besar? Karipap kan? Tak pun onde-onde yang kecil tu kan. 30 hari kerana dakwah. Maka bila kita baca hadis-hadis dan ayat Quran berkaitan dengan cabaran, dugaan, sebenarnya kita ni Tuhan bagi sikit je. Ujian yang Tuhan bagi pada kita ni sikit, bahkan kadang-kadang malu nak sebut pada orang lain. Cumanya kena ingat, ini adalah medan untuk muhasabah diri dan medan untuk kita mengenang manisnya perjuangan dan medan untuk kita menambahkan pahala dan medan untuk kita tadah tangan tadarru' khusyuk dalam berdoa supaya Allah memberikan kita kelapangan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sebutkan ni memberikan kita sedikit rasa relief kan, motivasi kan? Mudah-mudahan eh. Tapi sebenarnya Ustaz Kamilin okey, dia boleh ceramah lagi kat Selangor kan? Entah boleh kan Selangor? Tak boleh tak? Dia tak lama lagi dia kena kan. Saya kata, orang kata, macam mana Ustaz nak bagi kita dakwah tanpa ada sekatan? Saya kata, jadilah orang bodoh. InsyaAllah tak kena sekat. Jadi orang cerdik susah. Hafal dalil tu, hafal dalil ni susah. Macam mana nak bagi ceramah tentang tanpa diganggu? Tuan-tuan ceramah. Dalam ceramah, nyanyi lagu Hindustan. Boleh lepas. Kalau ceramah, baca hadis sahih, masalah. Tapi kita pilihlah, kan? Nak jadi yang cerdik ke yang kurang cerdik kan? Saya tak boleh lama tuan-tuan, insyaAllah, sebab saya ada program dengan Istana Perlis pula di Kelang dalam pukul 1 ni. Kami nak bergerak daripada KL, sebab tu tadi Mufti dah telefon. Jadi insyaAllah kalau ada masa kita bertemu lagi. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas layanan baik antum. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita bertemu lagi di lain masa, doakan saya terus kuat dan terus semangat nak bawa dakwah ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.